Kapolresta, Kapolrestabes yang jelas di Kalimantan. Karena kalau kita nanti dia harus marah. KSPM dan segenap anggota Polda Jawa Tengah yang saya cintai. Sulit bagi kami untuk mengungkapkan kata-kata pada siang hari karena memang waktu yang sangat singkat. Hanya beberapa hari, tapi yang pasti, adalah tidak ada satu umat manusia yang bisa memprediksi ataupun memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya bisa mengetahui yang sudah terjadi. Saya dan istri, kalau boleh dikatakan, lagi seneng-senengnya di Jawa Tengah membantu Pak Kapolda. Tidak terpikirkan bahwa kami akan pindah. Betul-betul tidak terpikirkan. Konsentrasi bagaimana kami bisa mengisi ruang kosong dan menutup selain terbuka dan rangka pelaksanaan tugas pokok kepolisian di Jawa. Itu yang kami lakukan. Beberapa kegiatan yang ada di Jawa Tengah memang tidak banyak. Presiden pun datang baru 3 kali. Kegiatan tahun baru baru 1 kali. Persiapan untuk pilkada juga baru 1 kali. Jadi sangat sedikit yang bisa kami lakukan untuk membantu meringankan beban Pak Kapolda. Kami mohon maaf. Termasuk di bidang pembinaan pun kami masih sangat sedikit, hanya bisa membantu menyelesaikan tugas seleksi sesmen, sesrima dan SMP. Belum ada mutasi yang kami diskusikan. Jadi kami mohon maaf, masih banyak sekali yang kami belum kerjakan untuk membantu Pak Kapolda dan seluruh personel Polda. Namun demikian, tentu kami banyak kesan sosok pemimpinan yang begitu bijak, yang begitu